Ya. Ha, kita nak ke bingkisan kita. Apa tajuk eh? Dari konti ke sorry menanti kata. Jadi nak tahu, jom kita bersama-sama kita ya. Tengok. Assalamualaikum, hai saya Ahmad Irfan dan hari ini saya akan bawa anda semua berjalan di sekitar Negeri Sembilan. Kita nak ke mana? Kita nak ke Seri Menanti, tapi sebelum kita sampai ke destinasi tersebut, kita akan melalui beberapa kawasan yang pastinya menarik. Jadi tunggu apa lagi? Jomlah kita jalan. Agaknya ke mana kita nak singgah dulu ya? Yang pasti destinasi pertama mesti menarik. Perjalanan yang memakan hampir 40 minit ini juga menelusuri pusat ekor pelancongan di Kuala Pilah iaitu Ulu Bendul. Jom kita tengok apa yang ada. Okey, ketika ini Amar dah sampai di Ulu Bendul. Agaknya, apa yang menarik di Ulu Bendul ni kan? Okey, Ulu Bendul merupakan kawasan ekotourism bagi Negeri Sembilan kerana terdapat banyak tarikan. Antara tarikannya adalah di air terjun ini. Dan di Ulu Bendul juga ada satu tempat persinggahan bagi para bikers untuk singgahlah makan sebelum mereka meneruskan perjalanan mereka. Jadi, ini saja yang saya dapat saya kongsikan di Ulu Bendul dan kita jumpa di destinasi yang lain. Ha, menarik tak dekat Ulu Bendul? Destinasi seterusnya, Amar nak bawa anda ke Kuala Pilah pula. Katanya, Kuala Pilah ni banyak barangan kraft dan produk seni budaya. Pegawai daerah Kuala Pilah, Faizal Muhammad Manap, ada jawapannya. Kita juga banyak juga membuat aktiviti perancungan lah untuk menggalakkan industri perancungan di Kuala Pilah. Di mana kita sedang giat melaksanakan projek kompleks budaya, kompleks kampung budaya Teraci, melibatkan projek daripada Kementerian Perancungan Seni dan Budaya, MOTEC lah, di mana kita akan menyediakan pusat-pusat kraft tangan dan juga pusat-pusat perniagaan lah bagi memasarkan produk-produk keluaran Kuala Pilah dan warisan di negeri ini juga. Berada di perkampungan budaya di Teraci. Okey, apa yang menarik di sini adalah pemandangan sawah yang indah kalau anda semua dapat boleh lihat di belakang ini. Dan pada setiap tahun juga, Kerajaan Negeri Sembilan akan menganjurkan Pesta Ngoca iaitu bermain bola di dalam sawah yang akan berada di sanalah. Okey, jadi itu saja sedikit sebanyak tentang Teraci dan kejap lagi kita akan ke destinasi yang seterusnya. Selain daripada eko pelancongan, produk kraft, Kuala Pilah juga sinonim dengan jualan itik salai dan telur itik. Okey, ketika ini Amar berada di laluan Pilah Seremban. Laluan ini selalu menjadi tempat penyinggahan bagi mereka yang menghala ke Kuala Pilah. Kerana di sini terdapat banyak penjaja kecil yang menjual produk-produk IKS, telur itik dan juga itik salai. Secara tidak langsung juga, tempat ini menjadi tempat di mana penduduk setempat mencari rezeki. Menurut peniaga di sini, laluan itu sememangnya menarik perhatian pelanggan untuk singgah tengok apa yang ada dijual di kedai mereka sekaligus menjadi punca utama rezeki buat mereka dan keluarga. Alhamdulillah, di sini cari rezeki mudah pasal kerana di sini dah laluan orang yang balik kampung daripada Seremban ke, daripada Kuala Pilah ke, semuanya singgah kan. So, kita di tepi jalan ni mudah dapat. Ha, macam mana? Terliur tak tengok itik salai panas-panas tu? Kalau berminat, singgahlah di laluan Seremban Kuala Pilah ini. Okey, baik. Ketika ini, Amar berada di Pekan Lama Kuala Pilah. Dan kalau anda semua nak tahu, Kuala Pilah adalah daerah ketiga terbesar di Negeri Sembilan dan sangat terkenal dengan adat pepatih yang telah diamalkan sejak dahulu lagi. Dan apa yang menarik di sini adalah seni bina bangunan daripada era 20-an hinggalah 90-an masih kekal di sini. Dan yang paling menarik tumpuan pengunjung yang datang ke Kuala Pilah adalah harga emas yang murah. Jadi, kita akan jumpa ke destinasi yang seterusnya. Jadi, jom. Biar betul harga emas murah dekat Kuala Pilah ni. Patutlah ramai suka ke sana kan? Agaknya di Seri Menanti pula ada apa ya? Okey,
Okey, ketika ini Amar dah sampai di destinasi yang terakhir, iaitu di Museum Diraja Istana Lama Seri Menanti. Seri Menanti ini adalah bandar diraja bagi Negeri Sembilan dan dikelilingi oleh Bukit Bukau yang menghijau. Dan dahulunya, Istana Lama ini menjadi kediaman rasmi yang di-Pertuan Negeri Sembilan sekitar tahun 1900-an dan seni binanya diinspirasi oleh masyarakat Minangkabau. Jadi sampai sini saja tempat-tempat ataupun destinasi-destinasi yang menarik dapat Amar kongsikan di Negeri Sembilan. Dan tunggu apa lagi? Jomlah ke Negeri Sembilan. Laporan Amar Irfan Rahmat, RTM.